Batu Islam tidak menganjurkan keganasan, tidak menyanggup menganjurkan peperangan. Walaupun Nabi SAW menyertai dan mengetuai 12 perang yang besar, tak campur lagi yang kecil-kecil. Tapi Islam tidak sekali-kali menganjurkan peperangan. Mereka jika tidak ada jalan lain, hatta dakwah yang jalan daripada kurung pertama hingga kurung sampai sekarang pun Islam tidak berkembang. Dan mata pedang layan disuruh Islam ala hadis suyu, kata para ulama. Islam tidak berkembang di atas hujung mata pedang. Tidak. Hatta Nabi SAW di Madinah pun dia tidak memusuhi golongan-golongan yang lain pada diri dan agama mereka. Hatta Nabi SAW menyerahkan tanah baginda di Khaybar untuk diusahakan oleh orang Yahudi. Kita belajar dalam Sahih Bukhari. Ada satu hadis Nabi SAW dalam kitab Mu'amalah, nama dia Al-Muzara'ah. Al-Muzara'ah ni satu bab dalam Mu'amalah. Dia hujung-hujung lah ada satu bab, dia panggil bab Muzara'ah. Tak pernah dengar Ustaz, memang tak pernah dengar. Ustaz dia hari ni dia tidak berapa di macam bukan tak berapa dia guna pakai, tapi tak berapa ada lah. Kita hari ni bila sebut muamalah, banyak kita tahu benda dikaitkan dengan bank yang lebih bersifat komersial. Padahal muamalah Islam ini orang melebihi daripada perbankan. Bank ni apa 3-4 benda je dia ambil. Simpanan, pelaburan, insurans, apa lagi? Pinjaman. Tu je pun. Kan? 5 benda je. Sedangkan muamalah Islam merangkumi puluhan bab sebenarnya. Antaranya ialah al-muzara'ah. Muzara'ah ni kita ada tanah, tapi kita tak usahakan. Kita bagi orang lain usahakan. Itulah maksud al-muzara'ah. Kata Ibn Umar, Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam khaybar al-yahud bisyatri ma yakhruju minha atau yakhruju minhu. Kata Ibn Umar, Nabi SAW menyerahkan tanahnya di Khaybar. Untuk siapa? Untuk diuruskan, dicucuk tanah oleh orang-orang Yahudi. Maka Alimah Ibn Hajar buatlah komentar selepas dia menghuraikan hadis itu. Dia kata, harus kita bermuamalah dengan orang-orang kufar. Kita ada modal, kita nak bagi orang bukan Islam menguruskan modal kita dalam hal-hal ehwal perniagaan. Boleh. Selagi mana perniagaan yang dijalankan itu perniagaan yang halal dan tidak ada usul-usul yang haram, tak ada salah. Saya nak berlaku ni ustaz, nak berlaku syarikat non-muslim, boleh tak? Syarikat muslim, banyak non-muslim tu bekerja, jadi CEO apa begitu, gini, apa masalah? Dari isu muamalah dia tak ada beza agama. Tak ada syarat sah nak muamalah Islam sebagaimana syarat sah nak ibadah. Tak ada, kalau ibadah lain nak wudu kena muslim, kalau bukan muslim tak sah. Mazhab Hanafi kata sah, kita kata tak sah. Sama juga nak sembahyang mesti muslim, kalau tak muslim tak sah. Tapi dalam muamalah tidak sedemikian. Sebab asal lah kita boleh hidup secara aman damai, secara harmoni.